Yo, kita lihat Anwar Ibrahim ingin menjadi Perdana Menteri. Tengok pergolakan berlaku dalam PRU15. Apa pilihan anda? Sila tentukan sekarang. Oh, Anwar Aziza. Apa cakap? Oh, betul ni. Hai. Kita tunggu. Kereta lagi satu datang. Baik, itu saja. Oh, Anwar Ibrahim. Datuk Seri datang. Jom kita tanya. Mana makan angin ke apa ni? Haa. Okey, baik, baik. Eh, anak Iman datang sini. Kau dekat SMK Bukit Bandar Raya? Ni, oh, bukan ni. Ni, bukan lagi ni. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa khabar semua? Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini sudah pasti semua gembira. Ha, ada yang gembira, ada yang mungkin sedih. Jadi, itulah PRU15. Selepas beberapa keputusan yang kita tahu, walaupun sehingga saat ini belum terbentuk kerajaan, tapi saya nak kongsi dengan kamu, yang mungkin Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri, tapi ada kemungkinan juga Muhyiddin Yassin pun boleh. Tapi sebelum itu, tuan-tuan, untuk keputusan Parlimen PRU15, dan ini sudah pasti luar jangkaan. Datuk Sri Zahid mesti bertanggung jawab ke atas kekalahan ngeri Barisan Nasional. Inilah kekalahan yang amat memalukan. Ternyata Datuk Sri Zahid gagal, dan esok Datuk Sri Zahid wajib kena letak jawatan. Eh, Debbie, Wi-Fi password apa? Oh, SNNGD1R. Hah? Kenapa susah sangat? Oh, senang je, bos. Dah bagi cara, dah lawan ayah. Yo, guys, my girlfriend helped me find some different flavors of Maggi. This is one of them. Harissa Curry. I can't say I've ever heard of this flavor, but I'm still very excited to try it. Look at that noodle. One sauce pack, as usual, for Maggi. That one time I strained the noodles and then put the sauce pack into dry mix. Y'all really let me know in the comments that I was wrong. Never doing that again. I learned my lesson.